Oke, kembali lagi di Suzuki Jogja. Suzuki 5 door matic granite grey. Jadi saya jelaskan di sini bahwa perbedaannya dengan 3 pintu, warnanya beda ya. Kalau yang 3 pintu lebih terang, lebih muda. Kalau yang 5 pintu granite grey, jadi gelap, mendekati sedikit hitam. Jadi tentunya buat teman-teman para sultan, kita ada di Jalan Magelang 113-117 Yogyakarta. Harga OTR unit tersebut 480.600, khusus plat AB. Jadi buat teman-teman tinggal tulis di kolom komentar untuk booking fee inden berapa lama, nanti akan kita jelaskan oleh tim kami. Kita lihat interior. Nah, tentunya untuk 5 pintu ini sudah cruise control, speed control audio, kemudian audio sudah 9 in. Nah, perbedaan yang mencolok dengan 3 pintu adalah 6 airbag. Tentunya dengan audio yang original ya, jadi keluar logo Suzuki-nya. Untuk MID-nya cukup lengkap. Untuk spion masih seperti biasa. Perbedaan dengan 3 pintu, panjangnya kurang lebih 34 cm dibanding dengan 3 pintu. Ya, ini ya. Untuk tempat duduk, ruang bagasi belakang cukup lega ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa Jimny ini adalah Maruti India. Produksi Maruti India, cuman semua komponen berasal dari Jepang. Jadi tidak ada beda kualitasnya dengan Jimny 3 pintu. Dari pengalaman saya pakai, boleh dibandingkan dengan Rubicon. Saya menyebut ini mini Rubicon, ada yang komentar mini Rubicon. Cuman overall tetap nyaman Rubicon ya. Hanya dengan pakai Jimny 5 pintu ini saya merasakan soft banget ya. Anda merasakan pakai mini Rubicon. Jadi kalau mau dimodifikasi bisa jiplak dengan Jeep Mercy juga, ataupun dengan komponen-komponen spare part atau variasi dari Rubicon ya. Cakep banget ya warna granite grey-nya. Untuk spion juga sudah retract. Nah, ini kita ada scan barcode di sini. Nah, tentunya buat teman-teman bahwa ini sudah ada talang air ya. Ini talang air. Jadi ada yang dikasih variasi talang air, itu sebenarnya sudah nggak fungsi karena di Jimny sudah ada talang airnya ini. Nah, yang klasik ini antenanya di sisi kanan. Untuk ban dan pelek sama dengan 3 pintu ya. Mungkin saran saja kalau teman-teman para sultan pakai, bisa ditukar tambah dengan ukuran bannya dilebarin atau ditinggikan sedikit. Peleknya tetap, jadi unsur klasiknya tetap ada, dijamin pasti sangat nyaman ya.
Oke ya, jadi 5 pintu ini cukup lega banget ya, duduk di row kedua sangat lega ya, sangat lega banget. Untuk plafonnya juga eksklusif banget ya, ada garis-garis klasiknya, lampu belakang. Saya bilang mirip-mirip Jeep Mercy ya, jadi teman-teman bisa untuk bagasi belakang. Sayang ya, sayang, ini kekurangannya menurut saya, bagasinya tidak, pintu belakangnya kurang terbuka lebar, jadi sedikit kurang lega ya, tapi overall oke. Untuk kunci tetap masih ya pakai anak kunci ya, immobilizer, dan lampunya sangat terang. Sudah pakai fog lamp, kemudian ada washer lampnya di sini. Nanti untuk keterangan semua keunggulan dari Jimny 5 Door ini, teman-teman baca di deskripsi ya. Oke, mungkin sekilas info ini semoga bermanfaat buat kalian. Mohon dibantu klik like, komen yang positif, dan share ke semua orang yang butuh Jimny 5 pintu Matic. Bisa menikmati lebih cepat untuk unit tersebut. Oke, sekali lagi harga manual 467, manual tutun 470, kemudian one tone matic 480-600, tutun matic 483-600, khusus plat AB Jogja. Semoga bermanfaat. Thank you.